Ada kemudian di skim dan kali ini kita bermain Genshin Impact. Kita di sini ada karakter baru yang namanya Sangonomiya Kokomi dan di sini klik aja coba. Dan kita akan coba ini bagaimana untuk skillnya dan bagaimana untuk gameplaynya ya. Dan ini adalah tampilan awal Kokomi seperti ini. Dia ini bangsa Watasumi Island ya, dari Watasumi Island. Dia ini penjaga kuil. Dan untuk basic attack-nya nih 3 kali ya. 1 2 3. 1 2 3. Dan tidak seperti bintang 5 lainnya itu sampai ada 5 gerakan dan ini cuman 1 2 3. Dan ini adalah oke, ini cukup cepat untuk ya cukup cepat. Ini untuk elemental skill-nya. Oke, kita akan coba heal ya. Kita akan coba udah biarin aja di attack. Langsung elemental skill. Oh bisa di. Soranの行こい. 1900 ya 1100. Dan kenapa ini cuman 3 ya? Oke, kita akan coba ultimate di sini elemental skill lalu ultimate. Oh. Mungkin energi recharge-nya yang bagus ya. Ultimate. Oke, okay, oke lah. Kita coba dulu. Bingung deh. Bingung gitu kok komen. Ini untuk jalannya dia nggak nyel. Kenapa dia nggak ngedes kayak itu ya? Ini jalan biasa, nggak ngedes. Kayak Mona bagus itu kalau kayak Mona. Dan untuk elemental skillnya ini mirip Mona sih. Cuma dia menghasilkan damage ya. Dan itu bisa ngancurin tameng juga. Dan untuk ultimate-nya buat apa ini? Untuk ultimate sih dibaca itu dia bisa buat jalan di atas air. Itu buat apa maksudnya ya? Ultimate. Oh, dia menimbulkan damage awal ya. Damage awalnya itu ada. Dan ini adalah kena 7000 ya. Kalau nggak ultimate 2000. Oke, ini nggak ultimate. Di 2400. 100. Kita akan coba lagi. 7800. Berarti itu naik 3 kali lipat ya tuh. Ketika mode ultimate ini dia damage-nya naik 3 kali lipat. Oke, dan ini pun 1800 ya. Attack biasanya 1600 malah. 2400 nih. Kalau modal ultimate ini bisa nyampe ke 7900, peningkatan 3 kali lipat ya. Tapi masalahnya kalau lagi ultimate dia nggak bisa switch ke hero lain ya. Are kurui nasai.
Ya mungkin segitu tentang pembahasan Kokomi dan ini. Oh ya, untuk ultimate-nya tadi di belakangnya ada kayak apa ya? Water seperti itu. Dan oke, terima kasih dan sampai jumpa. Dan nanti kita akan coba bahas skill-nya.